Yang lain, hujan deras yang mengguyur kota Semarang mengakibatkan sejumlah jalan protokol dan juga ribuan rumah warga terendam oleh banjir. Ketinggian genangan air bervariasi hingga mencapai 60 cm. Kota Semarang hari Selasa kemarin benar-benar terkepung oleh banjir di daerah barat dan banjir ini menerjang wilayah Mangunharjo. Sedangkan di wilayah timur, banjir melanda kawasan Genuk dan sejumlah lokasi. Demikian juga di kawasan Semarang bagian utara. Air merendam ketinggian yang bervariasi antara 30 hingga 60 cm dan tidak saja jalan raya, banyak juga pemukiman di kota ini yang terendam oleh banjir. Banyak warga yang mengungsi ke rumah saudara mereka yang tinggal di luar kawasan ini. Di Semarang Utara misalnya sekitar 4.500 rumah tergenang oleh banjir. Paling parah adalah di Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Dadapasari, yang merupakan kawasan padat penduduk dan juga 7 kelurahan lainnya.